Oke. Oh, kita cek foto kartu dulu seperti biasa. Nongol nih, gue ngomongin tip seperti biasa, kita deg-degan aja. Ini ya. Ya, siap ya. Foto kartu siapa? Bismillahirrahmanirrahim, Solgi. Bismillahirrahmanirrahim. What's up bro, kebahagiaan. Balik lagi di konten bukain, aduh jelek. Kita balik lagi di konten bukain dong. Nggak pakai dong, tapi bukain aja. Kali ini spesial ya. Sebenarnya ada telat sih ya, maksudnya ya seenggaknya gue menyempatkan untuk meng-unboxing album ini, dan kalian pasti penasaran juga gue, reaksi gue gimana dapat photocardnya siapa, apakah dapat photocard Sony. Tapi sebentar, gue mau sulap dulu pakai topi ya. Oke. Nah, ini kan lebih keren kan pakai topi Spider-Man. Oke. Jadi, album Red Velvet apa sih itu yang Day 2 ya, Festival Day 2 ya, gue lupa nama albumnya. Baru aja gue bisa unboxing karena dari kemarin terlantar ya, ini di rumah gue gak sempet unboxing karena ngurusin kopi, maaf kopi. Buat kalian yang mau pesen kopi, ini gue promosi ya, ini karena punya gue sendiri. Yang mau pesen maaf kopi silakan, Instagramnya ada di @maafkopi. Dari kemarin udah banyak banget yang order, terima kasih. Ordernya selalu penuh setiap hari, hari pertama sold out, terima kasih. Buat kalian yang mau penasaran juga, mau nyobain kopinya, langsung aja follow Instagramnya @maafkopi. Oke, okay? Let's go, kita lanjut mengkonten. Oh iya, yeah, banyak juga yang nanya, gue kalau di unboxing album tuh nggak pernah ngasih ad posternya, jarang, karena gue males. Kalau udah buka gini, gue keluarin, gue nggak bisa lagi masukin nih, susah. Jadi nggak usah gue buka, gue simpan saja. Oke, jadi pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih dulu buat shanishan.castor seperti biasa yang selalu mengirimkan album Red Velvet kepada diriku ini. Ini Day 2 ya, dan ini Day 1. Day 1 udah gue unboxingnya. Mungkin yang ini nanti albumnya gue giveaway kali ya. Kayaknya sih gue giveaway, kalian pantengin aja Instagram gue, oke? Pantengin Instagram gue, yang ini bakal gue giveaway nanti. Pantengin Instagram gue, follow Instagram gue, dan follow shanishan.castor aja dulu, oke? Nanti gue giveaway di Instagram aja, oke? Anyway, gue dikasih ini juga sama shanishan.castor, terima kasih ya shanishan.castor. Foto Yeri sama ini, foto Polaroidnya Sogi. Oh my god, kemarin baru saja ketemu lagi. Ini masih disegel ya, gue langsung buka. Terima kasih shanishan.castor. Jangan lupa kalian, buat kalian yang mau beli barang-barang K-pop, K-pop merchandise, album-album, like stick, segala macem K-pop stuff, langsung aja follow shanishan.castor. Ownernya gue kenal, dan gue jamin kalian tidak akan ditipu-tipu dan harganya jauh lebih murah. Jadi kalian langsung follow aja Instagramnya shanishan.castor buat yang mau beli-beli album atau K-pop merch lain, oke? Okay? Ini udah gue buka, kita cepet saja ya. Seperti ini ya tuh desainnya, mantep. Belakangnya ada bajai, bemo, gambar bemo. Bahannya oke okay ya, standar album. Ya makanya gue sampai sekarang masih benci banget sama SM, karena album grup My Baby nggak dibagus-bagusin nih, alah. Oke, langsung kita buka. Ceng-ceng. Oke, ada kemajuan sedikit, CD-nya nggak polos. CD-nya ada gambar bemo yang tadi di depan sama robot. Ini gue buka dulu ya, semoga nggak rusak nih. Buat kalian yang nonton, gue sekali lagi ingatkan ya, seperti biasa tidak bosan, video unboxing Kevin Ferdiansyah atau buka ini sangat amatir. Sering kejadian-kejadian. Nih, ini CD-nya, lumayan bagus. Oke, oh kita cek foto kartunya dulu seperti biasa. Ini udah nongol-nongol nih, gue ngomongin tip seperti biasa, kita deg-degan aja ke kalian. Ini udah di tangan gue nih ya. Ya, siap ya. Foto kartu siapa? Bismillahirrahmanirrahim, Solgi. Bismillahirrahmanirrahim. Buh! Wah! Memang gue, aduh tangan gue nih, aduh my god. Solgi bro! Bro, ada tanda tangannya bro! Aduh, ya Allah, emang tangan gue hoki banget loh. Ini seperti biasa, ini nggak penting ya. Apa sih ini yang ya SM Global Package, ini kita taruh aja. Cuy. Ya Allah, emang gue tuh tangan gue nih nggak tahu ya, ini emang tangan laki banget sih. Harum banget nih tangan, dapat Solgi beneran, cuy. Ya Allah, cantik banget lagi, ya ampun. Coba. Ini di belakangnya ada tulisan Solgi, terus ada tanda tangan dan ada tulisan apa nih? Coba seperti biasa, teman-teman onlineku yang sangat baik hati, coba tolong diartiin dong, ini artinya apa tuh? Tolong dong, yang bisa baca hangul. Tolong diartikan, tulis di kolom komen, oke? Okay? Terima kasih teman-teman. Solgi akhirnya, cepet. Ada lagi.
Oh, ada dua. Ini dapat ini juga nih. Ini apa ya? Photocard versi gede. Ini Wendy. Tuh. Tapi belakangnya kosong. Yang penting ini sih. Ini juaraku nih, ini juaraku nih. Oke, kita buka sekarang albumnya. Langsung saja biar tidak usah lama-lama. Depannya oke. Warnanya sangat pink banget ya, sangat wanita banget warnanya. Ini by the way yang day one kemarin gue lupa gue dapet photocard siapa. Oh my god. Oh my god. Joy, oh my god. Wah, gila Airin cantik banget. Apalagi kemarin di SKF tuh gila cantik banget cuy. Sumpah. Oh, ada apa nih? Oh, dia sambil ditulis lirik juga. Tuh. Di albumnya ada lirik juga. Umpah-umpah. Gua aja gak sih? Kecil banget tulisannya, Bang. Nah, ini yang sempat gua salah ngira nih fotonya nih. Gua kira selalu gini, ternyata Airin. Eh, yang ini masih bukan kayak satu lagi. Oh my god, men deh. Wah, ini. Kok ada lagi sih, dapat lagi? Oh, official guidebook. Bentar, kita cek dulu ini ya. Ini apa nih, dapat apa nih gua? Official guidebook Summer 2019 edition. Di sini lebih ke penjelasan lagu, setiap lagu sih. Tuh. Gua enggak ngerti soalnya pakai bahasa Hangul. Jadi gua enggak bisa bacanya. Gua simpan aja. Kita lanjut. Oh my god, lagi. Oh my god. Sama De Eri. Oh, gila rambutnya lagi. Panjang bener. Eri kepanasan deh. Waduh, ini bidadari nih, bidadari hidup Airin. Rame-rame. Jeng-jeng. Oh, ini yang kacamata ini gue tahu nih. Gue lihat. Waduh, ini. Masih tidur gue kalau udah ngeliat foto kayak gini tuh masih tidur. Jeng-jeng. Woy. Joy, siapa? Wendy keteknya mulus sekali. Sama Joy lagi panas-panasan. Nah, ini soalnya ini cangkep banget, ini gak keras abis nih. Mantap. Wendy megang lemon. Ini Wendy sedang tiduran ya. Oh, Joy kepanasan. Gila keteknya Joy gue pegang lagi nih. Bersih banget tuh. Manus. Terakhir Yeri di mobil. Terakhirnya rame-rame yang ini, yang ada di teaser ya. Alright, abis guys. Gitu aja, simple as that. Seperti yang kalian tahu ya, selalu simple kalau album SM. Nggak usah protes lah, udah capek lah kita protes kayaknya. Oke guys, gitu aja. Sekali lagi terima kasih buat shanisa.castore. Yang ini nanti, day one bakal gue giveaway aja ya. Yang ini gue giveaway di Instagram tuh, ini day one tuh, yang masih segel tuh. Masih segel, belum gue buka. Gue bakal giveaway di Instagram. Kalian follow aja Instagram gue dan Instagramnya shanisa.castore. Nanti gue infoin deh di Instagram giveaway, cara giveaway gimana, cara dapetinnya gimana, oke? Okay? Follow aja dulu. Oke, sekali lagi terima kasih shanisa.castore udah mensponsori video ini. Ya, kalian kalau mau beli album-album K-pop merch yang murah, yang terpercaya, yang trusted, gue jamin shanisa.castore aja. Instagramnya ada di sini, atau kalian follow ada di description box juga, oke? Okay? Sampai jumpa di segmen Bukain selanjutnya. See you next video. Thank you. Peace. Dadah.